ikhwatul iman, pendapat tentang sumber ajaran Syiah daripada ajaran Yahudi. Ibn Saba adalah orang yang pertama menyatakan asal-usul fahaman prinsip Syiah adalah berdasarkan nas, wasiat dan raja'ah. Beliau adalah seorang Yahudi. Ibn Saba, bila orang tanya kepada dia, yang dia duk cakap tentang nas-nas agama ni, dia punya platform tu apa? Macam mana tahu nas ni? Macam mana tahu nas ni? Macam mana tahu? Dia menyatakan dia tahu itu yang pertama kerana melihat kepada wasiat dan kepada raja'ah. Wasiat, melihat pada wasiat, wasiat yang ditinggalkan, dan melihat kepada raja'ah. Raja'ah ni apa dia? Orang mati yang beritahu pada orang hidup. Ma, kalau tak silap orang putih panggil reincarnation. Masya Allah. Kita bukan belajar dengan orang hidup, kita belajar dengan hantu. Belajar dengan hantu. Pasal itu antum tengok, apa yang menjadi akar Syiah, dahulu itulah akar orang kita. Dia nak kahwin, orang dulu nak bagi anak dia kahwin, dia nak tahu kufur tak kufur, dia menurun. Dia menurun. Asam kemian fu-fu tak muka, bertukar suara. Siapa yang main? Siti Fatimah yang main. Dia tanya lah Tok, Tok Nek, ni ada orang masuk minta, ni cucu Tok Nek ni, boleh ke tak boleh? Oh, jangan pilih dia. Dia bukan kufu kita. Tolak lah pinangan tu. Kenapa? Raja'ah. Raja'ah. Rupanya orang Melayu duk menurun dulu, duk berubah. Ini semua Syiah punya hal. Raja'ah. Di mana Syiah bertempat, di situ ada dia punya prinsip. Prinsip dia raja'ah. Lepas tu orang Melayu dulu, asap kemian menurun sebahagian daripada amalan. Perubatan. Perubatan. Pawang, bomo, dukun. Oh, dahsyat. Mandi sapak. Mandi sapak tu bukan kata pergi jumpa tokoh Hindu. Yang menurun tu Tok Lebai. Yang masuk dalam roh Tok Lebai itu adalah Ali bin Abi Talib, bukan orang lain. Ali masuk dalam badannya. Ali beritahu kena mandi sapak. Kalau tak mandi sapak, berat sikit. Ni banyak mambang-mambang yang duduk ada ni, banyak Ali beritahu. Jadi mandi. Ya, macam mana nak mandi? Dia ajak. Nak baca, pasal tu dulu, kalau kita boleh ingat balik, kita main balik gambar tu, sebelum mandi sapak, baca doa. Bukan mandi sapak ni pergi terjun kat gua mana. Tak, mandi sapak ni mandi berkat. Mandi nak buang segala sen-sen yang ada ni. Nak bagi hidup ada ong. Bulan sapak ni kira, kan itu hadis yang begitu-begitu batil diamarkan. Bulan sapak ni bulan yang tak baik. Bulan sapak ni kalau dengar buruh hantu duk wit wit wit, ha, tak bagus. Larilah daripada bulan sapak, macam lari daripada singa hambat kita. Habis nak pergi bulan mana? Dia 30 hari nak lari tak mana. Dia baru 2 sapak, macam mana kita nak lari? Lagi 28 sapak duk ada. Dia kata lari dari sapak macam lari daripada singa. Semua tu hadis palsu. Syiah cukup bau dengan hadis palsu. Dia berkenan, dia beraman dengan hadis palsu. Tapi nak mandi itu, daripada mana datangnya sapak itu? Daripada mimpi. Daripada menurun. Bersahabat dengan syaitan. Kenapa jadi lagu tu? Kerana pendakwah yang pertama masuk ke tempat kita adalah Syiah. Asal mazhab Syiah adalah raja'ah. Berkomunikasi dengan orang yang dah mati, arwah-arwah. Lepas tu orang Melayu percaya arwah dulu duduk atas alang-alang balik, buat kenuri 40 hari. Itu Syiah punya hal. Tapi masalah dia, bila orang mengaji agama, orang mengaji agama itu pun tidak tahu dalil agama. Dia teruskan berendui. Orang Syiah kalau dia berendui, bukan saja-saja berendui, dia nak hidup anak itu tidak terkena sihir. Pas masa dia berendui itu, dia baca nazam-nazam imam dia.
yang dinamakan Qasidah Burdah itu. Dia puji imam-imam dia, dan dia memilih bahasa-bahasa yang syirik kepada Allah, macam bahasa orang sufi tadi. Pasal itu dia punya berenda itu berenda orang Parsi. Dia ngong-ngong, kita bukan tahu apa. Dia ambil kalam Arab pun dia buat macam tu. Berendui. Lepas tu dia cukup kepala tak ikut sunnah Nabi. Apa salahnya cukup kepala ikut sunnah Nabi? Dia cukup kepala ikut sunnah Nabi. Macam mana? Dia cukup bagi botak habis. Ketimbang rambut tu, berapa gram rambut tu, tengok. Mas seberat itu berapa ratus. Ambil dia sedekahkan pada orang. Lepas tu semelih kambing dan jamu orang. Susah kan nak buat lagu tu. Tapi Syiah dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Kerana wujud dia datang tu nak bagi porak peranda. Dia buat lagu dia. Dia buat dalam majlis nak potong rambut itu. Dia panggil orang ramai-ramai rumah dia. Berselawat, bukan pada Nabi, berselawat pada imam-imam yang dah mati. Seru Nabi datang. Berenjih-renjih. Kenapa dia tak boleh ikut akikah cara Nabi? Dia ada masalah dengan agama ini. Kerana itu negeri-negeri yang telah dia masuk itu, sangat susah kita nak repair akidah mereka. Sangat susah kita nak repair. Orang tak boleh terima. Kita kata merhaban tu hak Syiah, bukan kata tekong merhaban tu. Ustaz yang tak merhaban pun marah. Ustaz yang marah bukan tekong merhaban. Kadang-kadang tekong merhaban dia insaf. Tekong merhaban dia insaf. Kaji sikit, kita kata kaji sikit. Inikah cara sahabat puji Nabi? Inikah cara dia? Kalau orang Arab itu bersyair, lagu ni kah cara orang Arab bersyair? Kenapa dipilih bit-bit kalimah-kalimah yang begitu tashabbuh dengan kekufuran dan maksiat? Takkan Nabi meninggalkan benda ni semua? Bukan cara begini. Kita bagi fakta, ini daripada Syiah. Tekong itu. Seperti saya cerita satu makcik di Taiping kan. Dia bagi pada saya buku merhaban. Saya ingat dia marah. Noh, kata. Oh, saya kata punggah dah korang ni. Dia marah. Habis-habis dia kata, ustaz, ambillah buku merhaban, makcik tak mau tengok dah, makcik tobat dah pada merhaban ni. Tu tekong, dia yang buat persatuan merhaban. Dia berubah. Tapi masalah dah bila dia pergi mengaji, dia dah berubah dah, dah dengar dah kita punya huraian. Dia pergi kelas maghrib, ada pula ustaz main beritahu, kata ustaz tu main beritahu, saya dengar kata ada ustaz kata tak boleh merhaban. Pandai-pandai dia tu, dia dengar hak kita cakap, dia pulangkan buku merhaban tu. Bila ustaz ni pun balik Azhar juga, dia beritahu, kerja pula Jabatan Agama, dia punya yakin dekat kita tu merosak dandan merosak. Masya Allah, dia kata, ustaz, dia pergi jumpa ustaz. Ustaz, boleh ke buat betul-betul ni? Ustaz tu kata tak boleh. Ustaz tu pandai-pandai, ni semua ni mengaji tak habis. Ini semua ni apa depa ni tak ada reti nak sayang Nabi. Dia utar lagu dia pula. Cantiklah, sedaklah berpuluk sekaya seri muka cantik. Cantiklah benda tu, memang bid'ah ni memang cantik, dia lazat, dia manis. Subhanallah. Satu mazhab yang sukar nak dibuang. Tetapi Allah akan memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, masya-Allah. Allah akan bagi hidayah pada siapa yang orang yang Allah kehendaki.